sayang, Mama menitipkanmu di pondok pesantren. Demi Allah Sang Maha Rohman, Mama tak pernah membencimu. Mama tak ingin jauh darimu, dan Mama juga tak ingin membuangmu. Anakku sayang, dengarkan, rasakan detak jantung Mama yang penuh cinta dan kerinduan kepadamu. Dengarkan, rasakan, anakku sayang, ini desah nafas Mama yang penuh harap selalu memelukmu, mendekapmu sepanjang waktu. Anakku sayang, kau tahu nak, Mama menitipkanmu di pondok pesantren hanya satu tujuan, agar kau jadi hamba Allah yang tangguh, jadi hamba Allah yang faham hakikat kehidupan, jadi hamba Allah yang faham tujuan penciptaan dan kemana hidup ini akan bermuara. Anakku permata hatiku, jemari Mama semakin ringkih, tulang belulang Mama semakin rapuh, rasa sesak dada ini semakin sakit. Namun Mama terus bermandi peluh setiap saat, selain menggapai ridho Allah dan memenuhi kebutuhan setiap kebutuhan. Anakku sayang, buah hatiku, apa kau bisa rasakan sakit yang Mama rasakan saat melahirkan Luna? Kau tahu nak, sakitnya Mama saat melahirkan sama seperti 28 tulang yang patah secara bersamaan. Tapi ada yang lebih sakit, yaitu ketika kau tak tahu cara kau menggandeng tangan Mama dan Bapak menuju surga. Nah, ketika kami pergi meninggalkanmu dalam lambaian tangan dan hiasan senyum, Mama melihat air matamu jatuh. Mama juga tak kuasa menahan tangis melihatmu. Tapi Mama maksakan langkah kaki itu untuk meninggalkanmu, agar nanti kau menjadi anak seperti apa yang Mama harapkan. Anakku sayang, Mama pun rela bercucuran keringat demi supaya kau belajar di pesantren. Mama rela mendorong gerobak tanpa rasa malu untuk berjualan di teriknya sangatnya matahari, di kerumunan banyak orang, dan Mama pun rela melakukan apapun asal halal demi menyukupi kebutuhan di pesantren. Nak, Mama dan Bapak ini orang bodoh. Jangan sampai anak Mama merasakan penyesalan yang Mama dan Bapak rasakan saat ini. Mama Bapak tidak menginginkan apapun dari Muna. Yang Mama harapkan, kau besok menggandeng tangan Mama dan Bapakmu untuk masuk surganya Allah. Itu saja nak. Anakku sayang, kutitipkan kamu kepada Allah di sana. Belajar yang rajin ya nak. Bangunlah di sepertiga malammu. Doakan Mama dan Bapak. Doakan kiai dan ustaz-ustazahmu. Belajarlah adab darinya. Berakhlak mulia. Jadilah kamu anak yang soleh, tak pandang situasi dan kondisi. Sebab soleh yang nanti akan bersama membersamai Mama setelah kau menangis.
memakaikan kain kafan untuk mama, mensolatkan mama, kau yang mengazankan mama di liang kubur nanti. Anakku sayang, cukup ini saja yang bisa mama sampaikan. Semoga buah hati mama baik-baik di sana. Kerasan di sana. Semangat belajar ya nak, dan ibadahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you.
Assalamualaikum. Kita udah mau berpisah. Ya guys ya. Saya mau masuk pesantren. Mau masuk pesantren. Mau berpisah sama si bocil ini. Kakak. Ya. Masih di sini. Nah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi ya guys ya. Dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe gitu. Jangan lupa subscribe. Like dan komen. Like dan komen. Komen. Share. Like, komen, share. Share. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Kalem-kalem di sini. Udah. Kalem-kalem di sini. Harus kuat, harus berani kamu ya. Udah. Kuat. Kuat. Ada sebelah situ cari. Oh, sana deh. Sama kamu sendal. Ujung. Sendal yang apa? Sendal coklat buat mandi. Ini buat sholat. Aku enggak ini buat mandi. Cari teman di sini ya. Hah? Cari teman. Ya. Ini ada teman baru. Ini ada teman baru. Yang satu kamar.